Kita bakal jalan berapa lama? Mungkin 3 jam lah. 3 jam. Itu waktu ukurannya. Ukurannya itu apa ukurannya kita? 5 jam 4 jam. Berarti kita 2. Berarti kita 2 kali lipatnya. Perjalanan saya mengunjungi perkampungan suku Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Banten, dimulai dari stasiun Serang ini. Tiba di stasiun Rangkas Bitung 1 jam kemudian, saya melanjutkan perjalanan dengan mobil untuk menuju terminal Ciboleger. Setelah menempuh 2 jam perjalanan darat dengan Elf yang melelahkan, akhirnya sampai juga di Ciboleger. Ciboleger ini terminal terakhir sebelum kita berjalan kaki selama 5-6 jam untuk mencapai perkampungan Baduy di Desa Kanekes. Nah, ada penjual tongkat, anak yang menjual tongkat untuk membantu para pengunjung berjalan ke Desa Baduy. Oke, ini foto berapa? 5.002. Iya, kalau satu 3.000. Oh, itu batang apa? Tahu nggak? Batang pohon apa? Albasia. Apa? Albasia. Albasia. Banyak di sini pohon albasia. Banyak. Ya. Punya orang. Albasia om. Punya orang. Bisa diminum kali ya? Bisa diminum kan? Segar. Mana feelnya? Ikutan boleh. Iya. Iya. Udah. Dadah. Tos. Iya. Iya. Tadi bersuara seperti apa? Meniru suara naon? Hah? Suara manuk? Lain. Manuk naon? Manuk kipo. Manuk kipo. Nu kumaha manuk kipo teh? Kipo. Kipo. Manuk kipo teh gede tuh. Letik. Letik sagede kumaha? Hujan. Wah. Ada mau jalan? Iya. Kalau lauknya di mana? Ini tuh dari paling ujung. Indahnya, tak ada nabarannya, ampun anu.
bisa pengetahuan. Ya, oh, jalan satu jam yang lama. Boleh ya, kita kan. Permisi. Permisi. Wow. Wow. Oh. Mas Adi, iya non. A, pinter. Terus? Ad, pinter. Lanjut, iya non. Pinter. Sip deh atuh, sip deh. Iya. Terakhir, iya non. Non? Y. Jadi dibaca anak? Non? B, A. Non, ba. Namanya saha tadi ditaruh ku teteh. Kacang kenalan lu. Saha namanya. Sarja. Sarja ya sebenarnya kok. Buka. Genap tahun. Genap tahun Sanes. Sarja genap tahun genap bulan. Genap tahun genap bulan. Diajar di mana Mbak nulis syarat? Baca. Iya, Nur. Iya, bentar lagi kita puncak ngamen. Aduh. Seperti yang kita sama-sama tahu, di Baduy Dalam tidak boleh ada pengunjung yang merekam foto, video ataupun suara. Oleh karena itu, video saya berakhir dulu sampai di sini. Masih ada video bagian kedua yang merekam pengalaman saya mengunjungi jembatan akar buatan orang Baduy. Di sana kita juga bisa lebih mengetahui apa saja yang dilarang selain alat dokumentasi. Wow.